Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Cianjur ngalakonan sosialisasi peran kaum disabilitas dina panalingaan pemilu kada tahun 2020. Bawaslu Umaja Kasakumna Kaum Disabilitas pikeun ilu biung dina nalingakeun saban pemilu, utamana pemilu kada tahun 2020 anu bakal dipajujaga. Mang ratus-ratus kaum disabilitas di Kabupaten Cianjur aub dina sosialisasi peranan dan pengawasan pemilu kada 2020. Eta sosialisasi pengawasan partisipasi disabilitas anu ngawengku tunarungu turtuna daksate dilakonan di Cipanas Cianjur. Eta sosialisasi teh diwugan ku anggota Bawaslu RI turta Bawaslu Provinsi Jawa Barat salaku panyatur. Kegiatan sosialisasi dilakonan pikeun ngawanohkeun tugas pokok turta fungsi Bawaslu dina panalingaan pemilu. Lian tikitu eta sosialisasi teh mangrupa salah saji tarekah Bawaslu nggoning merhatikeun turta mihaat kaum disabilitas dina pemilu kada 2020 nu bakal datang. Eta sosialisasi teh dipiharep bisa ngarojong sakumna kelompok anu boga potensi teu kadata salaku pemilih pikeun aub dina panalingaan salah sahijina nyaeta kaum disabilitas. Kita dapat apa pengetahuan atau dapat ilmu lah gitu tarola untuk kaum disabilitas mengenai hukum atau mekanisme pemilihan baik pilkada maupun presiden ataupun legislatif. Seperti yang tadi saya bilang, yang memang dominan ditemukan ya money politik seperti yang tadi kita bahas ya. Jadi intinya money politik yang memang rentan di setiap pelaksanaan pemilu. Salah seorang kaum disabilitas Asep Hermawan nembrakeun sosialisasi di rongka cida penting napikeun disabilitas. Pangna kitu disabilitas rea pisan rentana salah sahijina minimna pangaweruh hukum turta politik. Salila ieu kaum disabilitas kurang diperhatikan turta minim pangaweruh ngeunaan urusan politik balukar kawatesan fisik. DPT ya, karena jangan sampai nanti ada kesulitan teman-teman difabel dalam melakukan pendataan sebagai pemilih. Dan juga dengan daftar dengan DPT yang jelas, maka mau tidak mau ruang di TPS itu harus ramah terhadap difabel. Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja nandesken, pihak anu ngokolakeun pemilu kudu boga sikep anu netral, TPS kudu someah ka kaum disabilitas. Heri Setiawan, Bandung TV.